yang salah datang di diri saya dan dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita berhamin. Terima kasih kepada guru kita, Ustaz Ina, yang telah mengajarkan tadi kita bacaan Quran kita senantiasa setiap harinya bertambah tatib, ya. Mudah-mudahan guru kita juga senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu Wangi Doa Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Ustaz Gida, kepadanya kami berdoa. Sudah cek. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bashara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'i mashayikhina wa mu'allimina wa talibatana wa talibatina min yawmina hadanina yawmin akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bashara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'i mashayikhina wa mu'allimina wa talibatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala lakumul ardha dhalulan fansu fi manakibiha wa qulumir rizqi wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thahirin ajma'in. Amma ba'du, kaya ayyuhal hadirat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati, yang kami cintai, guru-guru kita Ibunda Yunami dan juga Ibu Ustazah Ina. Nah ini beliau insya Allah beberapa hari yang akan datang akan pergi haji pada tanggal berapa Ibu? Jumat besok ya? Alhamdulillah. Jumat besok berarti malam ya berarti? Apa pagi? Habis sholat Jumat ya? Oh, alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan Ibu Ina pergi hajinya mabrur, bisa sehat walafiat di sana dan juga semangat beribadah. Dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan tetangga kita, baik Pak Jumari, Ibu Ratni, ataupun ya ada tetangga baru Pak Haji Satang, kemudian ada Ibu Ustazah Rubia,
ya, dan juga Ibu Haja Indah Fahri, guru kita juga. Mari sama-sama kita hirupkan surat Al-Fatihah untuk tetangga-tetangga kita, khususnya baik Pak Jumali ataupun istrinya Ibu Rati Wahyunik, kemudian Pak Jitata, Ibu Ustazah Robia, dan juga Ibunda kita, guru kita, Ibu Haja Enida Fahri Hasibuan. Mudah-mudahan mereka-mereka termasuk Ibu Ina ya mendapatkan pahala yang siapa sama suami ya? Ibu Pak Sadirin ya, baik berdua jadinya, Alhamdulillah. Ibu Ina maupun juga Bapak Sadirin, mudah-mudahan ya mereka-mereka yang tadi saya sebutkan terusan hajinya mabrur dan juga bisa bertemu nanti di umum Padang Arafah nanti, dan bisa ziarah bareng-bareng ke makamnya Rasulullah SAW, tawaf bareng-bareng juga di Padang Arafah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Afid dahata biniyatin gobul wa tamah musuh dan ila khadr jalil Mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa tulisil barakatih ajma'i. Allahumma ja'alahu hajjan mabrurat syawun ila yawmul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waghfir lana wa liwalidayna. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, tidak terasa ya Ibu, ini sebentar lagi kita akan memasuki di akhir bulan Zulqa'dah. Kita nanti kurang lebih seminggu ataupun dua minggu kita akan memasuki bulan yang paling terakhir di sepanjang tahun Hijriah atau 1445 Hijriah, yaitu adalah bulan Zulhijjah, yang mana bagi yang berhaji sedang beribadah di Mekah maupun juga di Madinah, ataupun yang tidak berhaji semoga yang dipanggil, ataupun yang sedang beribadah yaitu adalah Idul Kurban ataupun yang Idul Adha. Jadi itulah memang namanya bulan haji, ataupun kita sebutnya lebaran haji di bulan tersebut. Itu pun juga merupakan ya kebersihan kita. Padahal baru kemarin ya ibu-ibu ya, bulan Ramadan ya, baru Ramadan selesai, banyak yang mudik, terus bulan Syawal, Idul Fitri, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Idul Adha. Kita masuk Idul Adha, kebanyakan jamaahnya itu pada penuh-penuh nanti, lebih dari ya apa jumlah jamaah saat Idul Fitri kemarin. Karena kan bukan momennya mudik kan, tapi memang sebagiannya juga ada yang mudik ke kampung, ada yang juga ya sebagiannya juga ada yang ikut kurban di tempat keluarganya yang di kampung begitu. Karena memang ya mau silaturahim kepada orang tua ataupun juga kakak adik, paman bibi kan. Jadi inilah yang namanya Idul Adha. Jadi karena kata adha di sini kan dari kata duha, ya kan? Jadi itu waktu pelaksanaannya itu setelah sholat Idul Adha dan dilaksanakan pada di waktu duha. Adha artinya di situ kan yakni adalah yang kita itu penyembelihan. Nawa itu udhiyah, dan saya niat untuk menyembelih begitu. Ataupun yang juga nawa itu mau kurban, ya kan, kurban sapi ataupun juga kurban kambing, insya Allah di situ ada nilai mabrurnya walaupun tidak berhaji. Punya rezeki banyak mending nabung buat haji ataupun umroh, daripada cuma hanya buat sekedar foya-foya, ya kan, daripada sekedar juga buat buang-buang duit mau kemana. Yuk kita jalan-jalan yuk semuanya, yuk jalan semuanya ibu-ibu, mau jalan-jalan kemana, mohon maaf ibu-ibu ya biasanya arisan mau jalan-jalan, ya Allah sampai kehabisan jadi ya. Mending nabung buat umroh ataupun haji ataupun juga buat kurban sapi kek maupun juga kambing. Kalau sapi kan sekarang kan kalau yang di sini Masjid Ruais ya, kalau satuan itu 25.200.000, kalau misalnya dibagi buat 7 orang ya 3.600.000 per orang, ditambah dengan ya ongkos potong ya 200, jadi 3.800.000. Kalau kambing ya untuk sendiri-sendiri bagi yang kambing ataupun domba, tapi tetap juga ada ongkos potongannya yaitu 100.000. Belum juga gimana kalau yang beli kambing yang di luar wilayah kita, belum juga ada ongkirnya ataupun ongkos kirim ataupun ongkos perjalanannya. Begitu itu, jadi
Abangnya dia memang sengaja kasih tahu info ya bagi ibu-ibu ataupun ya suami bapak-bapak yang mau kurban, nanti bisa hubungi nanti ke Bapak Yayan ataupun ya kami Pak Ramli. Nanti bisa juga transfer bisa bayar melalui Pak Salmun nanti ya. Nanti ya Fakir ya ataupun kami-kami bisa selalu update infonya mengenai tentang ya kurban ataupun hewan-hewan. Itu semuanya sudah ada beberapa jamaahnya tuh ya, sapi satu sudah ada ya, tinggal yang sapi dua, sapi tiganya belum. Kalau yang kambing itu sudah ada 7 orang seperti itu ya, termasuk saya sendiri ya, alhamdulillah baru pertama kalinya ya, mohon maaf ini bukan ria ya, tapi jadikan ini sebagai ya pengalaman pertama ya bagi saya ya, karena walaupun cuma hanya sekali, rugi gak bukan kalau kita gak pernah kurban ya kan, walaupun cuma hanya sekali ataupun dua kali, hanya karena buang-buang duit saja jadinya mubazir. Kan sudah ada kan perintahnya kan, inna atoina kal kausar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu yaitu adalah kebaikan yang banyak ya kan. Di dalam tafsir yang lain situ ya, ini ayat tentang Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kami telah memberikan kepadamu telaga yang ada di surga. Di sini adalah telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar. Lalu lanjutannya fasholli, maka beribadahlah, sembahlah dan salatlah wahai Nabi Muhammad, dan juga rabbika wanhar, dan juga berkurbanlah. Innasya nihaka wal abtar, sesungguhnya orang-orang yang dapat membenci kamu, maka nikmatlah yang orang yang membenci itu adalah yang terputus. Kurban itu juga merupakan syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kala itu dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembeli anak yang disayangin, yaitu adalah Nabi Ismail. Makanya kan ada kan di dalam surah As-Saffat, satajiduni insyaallahu minas sabirin, wahai aku lihatlah dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Karena betapa berbaktinya Ismail kepada seorang ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk menunaikan perintahnya ayahnya, yaitu yang menyembelih. Tapi qadarullah, dengan kata lain kurbannya Ismail ya diganti dengan ya domba ataupun kambing ya, seperti itu. Jadi di sini ada juga hikmahnya yang dari Nabi Ibrahim maupun Ismail itu adalah birru walidaini ihsan, dan berbakti kepada orang tua. Banyak sekali ya, selain dari Nabi Ibrahim maupun Ismail ya, ini ya Luqmanul Hakim contohnya seperti itu. Jangan sampai anak-anak kita, cucu-cucu kita ya membangkang terhadap kedua orang tua. Jangan sampai membiarkan seorang ayah ataupun ibu membiarkan anak itu hanya hidupnya itu hanya bermain-bermain saja, sampai akhirnya terbengkalai dalam pendidikan anak. Sebaliknya pun juga sama, jangan sampai anak pun terbengkalai juga dalam melihat kedua orang tua. Karena kedua hal ini, baik anak maupun orang tua itu sama-sama berjuang meraih generasi Qur'ani insya Allah, mengajarkan anak Al-Qur'an, terus anak pun juga sebaliknya mengajarkan orang tua membaca Al-Qur'an, sama-sama ajak untuk berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ya saya di panjang umur saya selalu bisa mengajak orang tua saya ya, ayah ibu saya, nenek saya bisa pergi umrah ataupun pergi haji nanti, begitu juga jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan tema yang sangat penting sekali, yaitu adalah 5 jejak mencapai ketakwaan yang sempurna. 5 jejak mencapai ketakwaan yang sempurna. Itulah salah satu tema kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kita menunaikan
rukun Islam yang kelima yakni adalah kita pergi haji jika mampu. Mohon maaf ya, saya tadi barusan lihat di media sosial ada salah satu jamaah laki-laki bapak-bapak lagi berada di sekitaran keliling Ka'bah, sekitaran Tawaf. Mohon maaf, malah main game. Ya Allah, main game yang kayak main game bola ataupun segala macam gitu kan, kayak main bunuh di HP. Ya Allah, gimana bisa pengen ikut beribadah? Padahal kan haji itu apa? Menyengaja mengunjungi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu definisinya ataupun pengertiannya, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji itu memang ibadah yang sangat sakral sekali kan, lebih tinggi derajatnya, pahalanya ketika berada di sana, berada di tanah suci. Tetapi masih ada juga yang main-main, kasih-kasih, ini main game, Masya Allah. Ini juga mohon maaf, ada yang suka tongkrongan yang enggak, suka ngomongin, gibahin orang lain. Padahal ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillahi falam yafsuk walam yafus. Barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau melakukan perbuatan yang fasik. Fasik di sini beriman iya, bermaksiat pun juga iya. Sholat iya, mabuk-mabukan iya. Haji iya, tapi menggibahin orang pun juga iya. Hati-hati kalau dalam perspektif fikih, kalau misalnya terjadi ada pelanggaran dalam ibadah haji, maka risikonya akan dikenai dam, jadinya bayar denda. Na'udzubillah. Kalau enggak ingin dam ya, maka sembelih seekor kambing, seperti itu. Itu namanya tuh denda hajinya ya. Terus juga jangan mengeluarkan kata-kata kotor, ya kan? Maka kalau menghindari dua hal tersebut, maka roja'ah kayaumin waladat hukumu, maka dia itu akan kembali bersuci sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Kalau orang yang sudah berhaji, udah diri kita itu udah dosa-dosanya itu akan apa, sudah terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal nanti bagaimana ketika kita sudah berhaji, menjaga iman kita dan juga menjaga takwa kita dan juga menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau orang yang sudah berhaji, jangan kembali lagi ya seperti semula. Berbuat baiklah untuk diri sendiri, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk juga kepada manusia-manusia yang lainnya. Makanya kalau menunaikan ibadah haji itu, jangan cuma hanya sekedar pamer emas, diri cantik banget, itu udah antri gak segala macam. Ada loh tahun kemarin loh ibu-ibu, yang seorang ibu-ibu, maaf, dari Makassar, dia malah pamernya itu apa? Emas. Ini kerudung ini emas gitu artinya, ya Allah tolong. Itu namanya pamer harta. Pamer harta dari sana. Ya Allah. Itu hajinya, itu namanya hajinya menjadi sia-sia. Ya meskipun semuanya rukun hajinya terpenuhi, syarat-syarat hajinya sudah terpenuhi, ya kan? Tetapi ya karena hanya riya saja ataupun pamer saja ingin dipuji. Wow, ini emasnya cakep banget gitu ya. Aduh. Na'udzubillah wasalam, sudah semuanya itu keikhlasannya itu sudah menjadi luntur dan juga luntur. Karena semuanya dalam amal soleh kita, seluruh amal soleh kita itu pun juga semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-28 ayat, maaf, surah yang ke-57 ayat 28, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kita kembali lagi untuk bertakwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di berbagai ayat maupun juga berbagai surat bahwa ya kita dikembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak misalnya ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Itu ayat surah Ali Imran ayat 102. Ataupun yang lain misalnya surah Al-Hasyr ya ayyuhalladzina amanu taqullaha terus wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah engkau perlihatkan apa yang Anda persiapkan di hari esok. Itu lagi perintah lagi wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala innallaha khabiru bima ta'malun. Berhaji ataupun berumrah tujuannya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu target kita adalah takwa. Kemudian juga kemarin puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan maupun juga puasa Syawal ya selama 6 hari, tujuannya itu target kita adalah takwa. Jangan sampai kehilangan takwanya, cuma hanya tak saja, maka semua amal soleh kita akan menjadi apa, hilang semuanya, alias mohon maaf botak jadinya. Na'udzubillah. Dengan kita bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berubah diri kita. Diri kita mengalami perubahan yang dari tadinya kita berbuat buruk sangka menjadi baik sangka. Dari yang tadinya mohon maaf acuh tak acuh menjadi yang peduli. Dari yang tadinya berbuat takabur ataupun sombong akan berubah menjadi tawadhu ataupun rendah hati. Dari yang tadinya berkata yang apa buruk ya, berkata-kata yang kotor, keluarkan kata-kata yang berdusta, makanya jangan ada dusta di antara kita, kasih seperti itu kan. Jadi semuanya tidak ada kata dusta di dalam apa namanya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Nah, ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, dan engkau beriman kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yutikum kiflaihi mir rahmatihi, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada dua bagian, baik itu dari segi tubuhnya maupun juga dari segi rohaninya, baik itu dari segi imannya maupun juga dari amal solehnya. Kemudian wa ja'al lakum nuran tansuna bihi wa yaghfir lakum. Dia akan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta dia mengampuni kamu. Jadi adalah cahaya iman dan juga adalah cahaya Islam. Dan situ kan ada ya ada satu lagi namanya cahaya hati. Ada kan di dalam lagu rohaninya Opik yang cahaya hati. Allah Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya
di bulan Ramadan tahun 2008 ataupun tahun 1429 Hijriah. Ya Allah, kalau melihat iklan sambil dengar lagu Opik itu, kalau di bulan Ramadan ya melihat salah seorang dia udah selesai bekerja, tapi masih ada juga yang melayani bekerja bengkel, Masya Allah. Tapi bukan hanya itu ya, tapi di dalam video clip yang aslinya itu, bahwa si seorang yang pemeran itu dia melihat ada tulisan Allah, Allah, Allah. Bahkan tuh kalau udah melihat tulisan Allah, berarti itu ada pertandanya bahwa Allah kembali lagi untuk memberikan hidayah kepada si pelaku maksiat yang selama ini dia berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja itu di YouTube itu. Ada. Itu diputar tahun 2008 sekitar itu. Saya masih ingat banget. Suka nonton juga, bahkan juga sering bebas juga. Udah mendapatkan petunjuk dari Allah, lalu menjalankan petunjuknya, itulah yang dinamakan adalah taufik. Makanya di sini kan juga banyak kan yang namanya taufik di sini kan. Opik, opik, sini pik, begini kan. Opik. Nah. Banyak. Yang itu mah, ada namanya kan Taufik Hidayat. Yang pemain bulu tangkis kan, mantan bulu tangkis juara dunia, Taufik Hidayat. Jadi sebenarnya itu bukan namanya Taufik Hidayat, tapi ya sebaliknya Hidayat Taufik. Hidayah dulu yang didapetin, baru kita jalanin, itulah yang dinamakan adalah taufik pula. Kalau kita mendapatkan cahaya petunjuk dan juga cahaya taufik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni kalian. Nah, selanjutnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu ghafurur rahim, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Haji pun ya kita udah mendapatkan hidayah, dan terus juga melaksanakan hidayah, mendapatkan taufik. Tinggal nanti ya kita bisa mendapatkan cahaya haji, Masya Allah. Cahaya kita ketika kita melihat berada di mana? Masjidil Haram, melihat Ka'bah. Kalau melihat Ka'bah, pertama kalau kita melihat itu kan terharu. Lama-lama juga menangis air mata, ya kan? Kemudian kalau kita samperin aja, meskipun banyak banget jamaahnya yang dari berbagai dunia, kalau kita dekat apa? Masya Allah, nangis sambil kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begitu. Sampai kita mencium Hajar Aswad yang begitu, Masya Allah. Saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, Masya Allah. Karena kan kalau kita mengelilingi Ka'bah itu kan, dimulainya itu kan dari sini dulu kan, dari Hajar Aswad dulu kan, untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Masya Allah. Kalau sa'i, ya kan berapa kali, 7 kali kan, dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah. Itu pun juga ada hikmahnya ya, Nabi Ismail alaihi salam, dia kalau mencari sesuatu, air apa kah itu? Air zam-zam. Dia udah mencari dari Bukit Shofa ke Bukit Marwah, udah running, udah 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, sampai dia menemukannya, air yang begitu, Masya Allah, yang tiada bandingannya, ya kan, yang terus mengalirkan, itu namanya air zam-zam. Kalau kita minum, Masya Allah, lebih dari kita minum air yang kita punya yang ada di rumah, bukannya seperti itu, Masya Allah. Nah, disinilah ayat Al-Quran tadi, surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 28. Ada 5 ciri yang mencapai kesempurnaan dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa an ba'dil hukama, dari para sebagian hukama, para ahli fikih rahimahullahu ta'ala, semoga Allah meridhoinya, baina yadayit taqwa ay abamat taqwa, di antara takwa atau di hadapan takwa, khamsu iqobatin, yaitu terdiri dari ada 5 jenjang ya, yang terdiri dari ada 5 jenjang.
ai musa'idun, yakni siapa yang berhasil melintasi seluruhnya. Min jawa ziha aitil gal khomsu, dia akan memperoleh ketakwaannya tersebut, akan memperoleh nalun takwa, kesempurnaannya takwa. Wahiyat tarku muradatun nafsi mujanibatu nahallahu ta'ala, yaitu dengan cara meninggalkan perbuatan yang dikehendaki nafsu dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluha ikhtiyarus syiddati ayisiklu ala ni'mati. Yang pertama adalah dia memilih kesukaran atas kenikmatan. Kita memang ya tidak boleh miskin, tetapi lebih baik kita memilih jalan yang terjal, alias memilih jalan kesukaran di atas jalan kenikmatan. Karena selama ini kan kenikmatan itu kan belum tentu juga dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan kita kan. Kadang kebahagiaan itu bisa membuat diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita di waktu bahagia, jangan sampai kebahagiaan itu bisa membuat kita malas beribadah, malas berzikir, dan juga kita malas untuk sholat. Jangan sampai kebahagiaan itu yang membuat diri kita lebih parah lagi, kita berpaling dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun salah satu doa yang tidak diijabah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran di waktu suka, di waktu susah, malah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran di waktu senang, malah tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan seperti itu. Karena kan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nikmatani, ada dua kenikmatan, waktu luang yang bisa membuat diri kita lupa, yaitu adalah nikmat kebahagiaan dan juga nikmat kesehatan. Sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi masih saja menyakitkan diri kita sendiri. Hati kita merasa sakit lah, seperti itu. Ataupun yang kita lebih parah lagi, nikmat sehat dalam kesehatan yang kondisinya itu prima, begitu kan? Udah begitu makan yang enak-enak, mohon maaf, makan yang kolesterol, makan yang mengandung gula, ataupun juga lebih parah lagi makanan yang bisa membuat diri kita sakit ginjal, begitu. Karena belum tentu juga makanan-makanan yang enak itu belum tentu juga sehat. Kebahagiaan pun juga sama. Kita selama ini hidupnya foya-foya, tahu-tahu Allah beri ujian kembali, sampai akhirnya kita menjadi putus asa. Jadi manfaatkan waktu sehat dan manfaatkan di waktu senang. Di waktu senang kita bersikir, di waktu suka pun juga kita bersikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sudah selesai beribadah haji, nikmatnya ibadah haji, begitu luasnya. Jangan cuma hanya semangat beribadahnya itu ya ketika berada di sana, di tanah suci, ya kan? Tapi ketika sudah selesai ibadah haji, terus, ya pun ya, bukan hanya terus, jauh, gitu kan ya? Enggak, parkiran itu kan, jauh, gitu. Tapi terus berdawah, konsisten. Jadi itu kunci utama itu adalah konsisten. Karena kita kalau udah dia cuma beribadah tetapi kurang istiqomah juga. Bulan Ramadan yang kita kerjakan hampir tiap hari kita beribadah, ya kan? Tapi pas sudah di luar Ramadan malah luntur. Apalagi pergi haji di bulan Zulhijjah, ya kan? Udah beribadah dia pergi sana, tapi kalau udah pulang ke tanah air dari sana malah kurang semangat lagi beribadah. Terus tingkatin dan juga pertahankan amal ibadah kita dan juga amal soleh kita, baik itu yang setelah di bulan Ramadan kemarin maupun yang setelah, bagi mereka yang sudah beribadah haji. Bagaimana yang belum beribadah haji? Ya terus aja beribadah, usaha
yang tingkatin juga apa kualitas iman kita, takwa kita, terus perbanyak juga untuk menabung investasi akhirat kita untuk ibadah haji maupun ibadah umrah. Nah, kembali lagi ke laptop. Nah, jadi memberi kesukaran atas kenikmatan, bahwa di sini adalah cara memberi tempat ibadah untuk meninggalkan sesuatu yang menyenangkan. Ai tamattu'i. Yang kedua sekarang, wasaniyah ikhtiyarul jahdi, memilih kesungguhan di atas alam rohani, di atas kebebasan. Yakni adalah ai ta'aku. Jadi maksudnya adalah kesungguhan dalam beribadah dengan cara meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Yang ketiga sekarang, wasani suha ikhtiyarul dhulli ayat dofi ala laizi ayat al-kuwata wal-kulagati, memilih ya kelemahan atas keperkasaan, bersikap yang adalah tawadu. Kemudian yang keempat, warabi muha ikhtiar subuti ala al-kuduli wahuwa malakhoir fihi minal kalam, memilih diam atas kelebihan bicara, yaitu meninggalkan ucapan yang di dalamnya tidak mengandung kebaikan. Lebih baik kita diam saja, Bu, kalau kita tidak bisa berbicara banyak, kalau kita tidak ada keperluan. Kalau ada perlu, bicaralah. Kalau tidak ada keperluan, ya lebih baik diam saja. Kalau ingin menyampaikan sesuatu yang manfaat, lebih baik bicaralah. Bicara ya. Halo, jangan diam aja. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, ya tidak punya berbicara sesuatu yang manfaat, lebih baik diam daripada berbicara yang dapat mendatangkan mudarat. Karena itu kan di zaman sekarang ini, kalau di dalam media sosial, mohon maaf, kalau udah ngetik di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, ya kalau udah mengetik atau dalam hal lain berbicara dalam ketikan dari HP, di Android, sepertinya kalau udah mengeluarkan kata-kata kotor, maka risikonya udah akan menimbulkan sakit hati. Sakitnya tuh di sini jadinya. Apalagi menyebarkan ya berita-berita hoax, ya kan, ataupun berita fitnah, jadinya itu pun dapat menimbulkan keresahan dan juga menimbulkan perpecahan belahan. Dan juga itu pun juga termasuk ke dalam ranah hukum tentang berita hoaxnya itu. Apalagi kalau udah saling menggibah, memfitnah, juga mengecek, meskipun saling berada di apa, meskipun di media sosial, ya kalau misalnya melihat foto, waduh, gemuk gitu kan, si A dia memposting apa fotonya, dia itu orang itu gemuk banget begitu, sampai terjadi, lu kelihatannya tuh gemuk banget dah begitu, hati-hati, itu pun disebutnya adalah body shaming namanya. Itu pun body shaming, itu pun juga sudah masuk ke dalam ranah hukum, bisa terpidana nanti ya kalau namanya body shaming. Ataupun dikata lain, kalau anak-anak ibu nih ya yang perempuan, maaf banget kalau udah nginiin apa namanya di TikTok goyang-goyang segala macam, sampai terkagum melihat para netizen-netizen begitu. Goyangannya ya Allah, seksi amat begitu, goyangannya mantep banget gitu, hati-hati. Perempuan itu pun bisa menjadikan bahan fitnahan bagi laki-laki walaupun di media sosial. Maka dari itu selamatkanlah anak-anak perempuan ibu ya dari godaan-godaan di media sosial agar terhindar dari fitnah. Minimal ya selamatkanlah anak ibu yang perempuan itu. Apa lebih baik kalau di usia yang segini nih, mohon maaf, usianya cucunya Bu Ina nih, Aira ya, ataupun ibu-ibu nih, ataupun yang ibu ini, anak ini nih, untuk usia segini, usia 3 atau 4 tahun, jangan perkenalkan gadget terlebih dahulu. Karena itu kan kalau udah semakin kena dengan gadget seperti ini kan,
akan melihat juga hal-hal yang negatif pula. Ada memang fasilitas-fasilitas yang tersedia tuh kan, kayak fasilitas yang HP gitu, yang kayak mainan lah begitu kan, kayak Musa dan Rara gitu. Terus juga ada games-gamesnya, games tentang belajarnya dan segala macam ya seperti itu. Agar nanti tuh otaknya anak-anak tuh tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif di media sosial ataupun yang berada di HP-nya tersebut. Selamatkanlah adik-adik kita dan juga anak-anak kita di godaan fitnahan di zaman teknologi ataupun zaman serba canggih sekarang ini ya. Jadi sekali lagi, lebih baik kita memilih diam atas kelebihan berbicara. Karena kan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik maupun juga diam. Kemudian yang kelima sekarang, wa khamisuha ikhtiyaru mauti 'ala al-hayati wal matu 'inda ahlillahi ta'ala qul hawa nafsina. Jadi maksudnya di sini adalah memilih maut atas kehidupan. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa maut di sini adalah qul hawa nafsi faman mata an hawahu faqad hayyun bihadhihi. Bahwa maut adalah mengikat keinginan nafsu. Siapa yang ingin nafsunya mati, maka dia hidup. Maka dari itu, yakni summa mautu yunqasamu ala arba'ati aqsamin. Ya, maut itu kematian terbagi empat bagian. Yang pertama adalah mautu ahmarun wa huwa mukhalifatun nafsi. Kematian merah yaitu adalah menentang ajakan hawa nafsu. Biarlah hawa nafsu yang itu mati. Kalau kita ingin mematikan hawa nafsu, ingin menghidupkan cahaya putih ruh kita, maka hendaklah kita benar-benar berusaha untuk kendalikan diri kita. Makanya marah-marah itu gak perlu, jangan banyak marah-marah, nanti darah tinggi loh begitu kan. Jadi tuh gotok ataupun goizo, ayat artinya pun juga sama-sama marah. Itu pun ya juga kita harus apa namanya berusaha semaksimal mungkin kendalikan amarah kita. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu lati layamliku linafsihi inda gotok. Bukankah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat dalam gulatannya, dalam perkelahian? Akan tetapi orang yang kuat di situ adalah orang yang kuat yang kendalikan nafsu amarahnya. Jadi itu kalau kita diece, kalau kita disolimin, lebih baik jangan marahlah, kita kendalikan emosi kita. Karena itu kalau kita tidak pernah kendalikan emosi, mental kita itu akan menjadi lemah jadinya. Kemudian yang kedua yakni adalah wa mautu abyadun wa huwa jumu li annahu yunawwiru batinu wa yubayyidu wajhal qalbi wajhal qalbi faman mata syibatun huyitu fitnatuhu. Nah, jadi kematian putih ini adalah perut lapar puasa kan, jadinya perut kita lapar gara-gara kita melihat ada makanan-makanan yang enak banget, burger, sate ayam, sate kambing. Nah ini kan apa namanya mau kurban pas di Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kita sebelum sholat Idul Adha kita memang di apa namanya dianjurkan untuk puasa terlebih dahulu kan, puasa dulu dibandingkan dengan yang kemarin Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat Idul Fitri kita makan dulu kan. Mengapa ya kita makan terlebih dahulu ya, karena 30 hari puasa bulan Ramadan. Kalau ini mah tidak, dianjurkan untuk tidak puasa terlebih dahulu sebelum sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha baru nanti ya kita makan. Kenapa? Karena nanti kita kan mau makan daging sapi ya kan, daging kambing, daging domba, bukan daging ayam ya kan. Karena itu kan dalam pandangan Islam kan kalau kita makan daging ya cuma hanya setahun sekali kan, ya seperti itu.
Padahal kita yang makan daging setiap hari kan menu makanan sehari-hari berada di menu makanan rumah. Seperti itu. Masya Allah. Perut lapar. Karena lapar itu dapat menerangkan batin, mengutukkan hati nurani. Siapa tidak pernah kenyang, maka hiduplah kecerdasannya. Jadi itu kenyangkan batin kita dibandingkan dengan kenyangkan perut kita. Maaf, kenyangkan perut kalau kita udah makan nanti lama-lama akan enek jadi perut. Terus kalau dalam psikologinya, maka emosinya itu akan jadi gak terkontrol, jadi gak stabil. Seperti itu. Lebih bagusnya kenyangkan batin kita dengan puasa. Itu lebih cakep. Nanti kan puasa di bulan Zulhijjah tanggal 8 Tarwiyah, tanggal 9 Arafah. Puasanya luar biasa sekali. Dua pahala selama dua hari. Itu mendapatkan pahala yang setara dengan gunung Uhud, ataupun pahala setara dengan haji dan umroh. Luar biasa sekali kan. Bapak hiduplah kecerdasan. Kemudian yang ketiga sekarang, yakni wa mautu aktorun wa huwa lubusul maraki'i minal khorki mula potil nabi laki matun laha li'in kita li'in kita iha wasiddatuhu bil qona'ah. Maksudnya adalah pemakaian hijau, pemakaian pakaian usang penuh tampal yang telah fakir dan tidak berharga demi memenuhi sikap zuhud dan qona'ah. Kita bersuhud, berjihad di dunia untuk meraih keutamaan di akhirat, untuk meraih kebahagiaan di akhirat, dan juga jangan lupa qona'ah. Kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah beri. Qona'ah itu pun juga sebagai alat pengekang, menjadikan diri kita sebagai orang yang sakiyun, menjadi orang yang dermawan dan membentengi diri kita menjadi orang-orang yang apa namanya rendah hati, tawadhu pula, dan membentengi diri kita dari bakhil ataupun juga kebakhilan. Yang terakhir yakni adalah wa mautu aswadu wa huwa ihtimalu adal khalqi wa huwa al-fana'u billahi li syuhudil adza minhu bi ru'yati fana'il af'ali fi fi'lin mahdubah. Kematian hitam yaitu memikul penderitaan dari perbuatan orang lain yang disebut fana billah, merasa lenyap dirinya karena tenggelam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyadari penderitaan itu pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sebab melihat lenyapnya semua perbuatan tenggelam dalam perbuatan yang sangat dicintainya. Dan situlah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia inilah hanyalah bersendang gurau saja, hanyalah untuk bermain-main. Makanya hidup ini tak akan lama, dunia ini fata morgana, ya seperti itu. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan di atas bahwa kita untuk mencapai kesempurnaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dimulai dari tahsinul qalbi, kita perbaiki hati kita. Kemudian juga hijratul qalbi, kemudian hijrah hati kita. Kemudian juga kita mujahadatun nafas, ya kita juga untuk berjihad untuk diri kita sendiri agar kita bisa mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang akan kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita mengucap kalimat talbiyah, mudah-mudahan yang di sana haji mabrur, yang belum terpanggil kita bisa terpanggil dan bisa memenuhi panggilan Allah untuk berhaji ke sana, dan tak lupa mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda.
Ya Rob, sampaikanlah keinginan kami untuk menuju ke Haramain, Mekah Madinah, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, dan ziarah ke makam Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sekali-kali maupun juga berkali-kali. Allahumma ja'allahu hajran hajjan mabrurah. Ya Allah, jadikanlah mereka, khususnya tetangga-tetangga kami, menjadi haji yang mabrur, ya Allah. Dan juga jadikanlah kami juga yang berhaji, dan kami bisa menyusul ke sana dan menjadi haji yang mabrur, ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa rahmuk ya rabbana sayyidina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni mursalan mubarakan wa anta khairul mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam taslima katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Insyaallah kita pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.